Dan kali ini yang meninggal adalah uh, tante saya yang saya biasa menyapanya dengan bibi, karena beliau adalah istri dari Om Kandung saya. Om Kandung saya itu orang Kristen tapi mualaf, ceritanya begitu, dan itu adalah... Uh... Nah, berkaitan dengan kelahiran kita. Saya pribadi lahir di bangsa yang luar biasa, bangsa Indonesia yang kaya akan alamnya, budayanya, agamanya, dan puji Tuhan di Indonesia mayoritas beragama Islam. Apa yang membuat saya bersyukur? Apa alasannya? Kok saya sangat bersyukur ada di Indonesia yang... Mayoritas Islam, saudara-saudara, ya, saya punya beberapa alasan, ya, saudara-saudara. Salah satunya, ini, salah satunya ini, ada beberapa mungkin, ya, tapi saya mulai dengan yang ini. Kita bersyukur, ya, bahwa agama Islam itu di Indonesia, dalam hukum Islam itu menarik gitulah. Puji Tuhannya saya Indonesia mayoritas Islam sehingga yang begitu begitu Islam sangat keras itu maksud saya dengan tema ini itu salah satu alasan kenapa saya bersyukur Islam Indonesia mayoritas Islam ya dan apa ya saya ingat khutbahnya. Pendeta Stephen Tong bahwa di kantong-kantong Kristen itu harus terjadi penginjilan ulang, reevangelisasi. Karena entah kenapa di mana ada kantong Kristen, di situ pun kebejatan moralnya gila-gilaan. Saya tidak bisa bayangkan, ini saya punya kekhawatiran saja bahwa andai kata Indonesia itu seperti Eropa, seperti Amerika, seperti Australia yang mayoritas Kristen, ya dan apalagi hanya beragama Kristen kan Kristen ini yang bertobat sungguh-sungguh nih kan jarang-jarang Alkitab saja bilang banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih. Jadi dengan kita minoritas orang Kristen di Indonesia, Islam mayoritas, beberapa agama minoritas seperti Kristen, Hindu, Buddha justru bagus. Kalau konteks Kristen bagus. Disinilah kita belajar mengenal Tuhan bergantung kepada Allah. Hidup benar jadi saksi. Disinilah kita dilatih untuk berani memberi warna saya Kristen. Dalam pemberitaan kita, dalam pola hidup kita, perkataan kita, kesaksian kita. Nah kita harus melakukan itu. Walaupun kita minoritas tapi kita harus tetap beritakan Injil. Soal orang bertobat tidak bertobat bukan urusan kita. Itu uh, fenomena anak-anak NTT yang menjadi mualaf. Sekali lagi, fenomena anak-anak NTT yang menjadi mualaf. Beberapa waktu lalu ada banyak saudara yang mengirimkan kepada saya video, berita tentang adanya anak-anak uh, NTT yang mualaf setelah ada beberapa Ustadz datang ceramah di NTT dan katanya dalam ceramah mereka itu kemudian ada banyak anak-anak atau beberapa anak NTT yang kemudian uh, menjadi mualaf. Memang berita tentang orang NTT menjadi mualaf ini sebenarnya saya sudah tahu dari sejak saya bertobat. Nah, berkaitan dengan fenomena ini saya mau beri tanggapan saya Supaya kita semua jangan terlalu cemas, tapi juga jangan terlalu cuek. Begitu, ulang ya, kita tidak terlalu cemas, tapi juga tidak terlalu cuek dengan fenomena anak-anak NTT yang menjadi mualaf. Saudara, ini memang negara hukum, ya, negara hukum yang mengatur bahwa siapapun boleh mel meluk agama apapun. Bagi orang Islam, ya, orang Kristen yang butuh masuk Islam, sebab dalam Islam ada keselamatan versi Islam. Sedangkan dalam Kristen juga menganggap demikian, mungkin yang di Hindu, Buddha, dan lain sebagainya juga punya pandangan yang demikian. Tapi minimal tentang Islam dan Kristen, ini adalah agama yang misioner atau agama yang pergi mencari orang. Atau mengajak orang, memberitahukan orang, lalu orang mengikuti mereka, dan kemudian menjadi pemeluk agama mereka. Ketika saya ditanyai bagaimana pendapat Pak Pendeta berkaitan dengan uh, pemuda-pemudi Protestan yang pacaran dengan pemuda-pemudi Katolik, dan itu dianggap biasa-biasa saja, ya, karena... Yang disoroti itu lebih kepada kesamaannya, bukan perbedaannya. Nah, saya pribadi menganggap bahwa kalau orang uh, menyoroti hanya kesamaannya lalu membuang sama sekali perbedaannya, orang itu menjadi tidak jujur juga. Faktanya, uh, misalnya kalau kita dengan Islam persamaan ada, sama-sama percaya uh, Yesus, ya Yesus sebagai nabi ya toh hanya ketika bilang Yesus Tuhan Islam tidak percaya contoh begitu kan lalu uh, seputaran Yesus sendiri penggambarannya beda nah ini tidak bisa di, tidak bisa ditutupi ya orang Islam punya penggambaran sendiri tentang Yesus kita bilang Yesus mati ya Islam bilang tidak mati begitu kan lalu macam-macam tetapi bagaimanapun dengan adanya perbedaan-perbedaan itu jangan sampai itu membuat kita juga berdiam diri lalu tidak menyampaikan atau memberi keterangan-keterangan kenapa kita mempertahankan apa yang kita pegang sekarang. Dan menurut saya kita adalah orang yang dewasa di dalam berbangsa dan bernegara kalau ada perbedaan, tapi kita bisa tetap akur, gitu loh, iya kan? Tapi kalau masalah uh, pacaran, apalagi sampai nikah, khusus di dalam Kristen, itu ada aturannya, kalau hanya sekedar akur, toleransi, saling menghormati, saling menghargai, aduh, itu jangan salah, Alkitab yang kami percayai, Protestan hanya percaya 66 ya, 39 Perjanjian Lama, dan... Uh, 27 perjanjian baru. Sedangkan saudara-saudara kita katolik lebih dari pada itu sekitar 70-an. Karena antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada kitab Deutrokanonika. Ada Makabe dan lain sebagainya. Nah itulah haknya orang katolik. Ya terserah orang katolik. Dan saya jelaskan kepada anak-anak protestan. Kita tidak sama dalam hal itu misalnya. Ya. Lalu kemudian... Uh... Dalam banyak hal, ya, sampai-sampai di negara ini saja, Katolik dan Protestan itu dua agama berbeda. Begitu kan? Maka, kita tidak bisa tidak harus uh, tahu perbedaannya di mana sampai di negara kita yang kita cintai ini membedakan Katolik dan Protestan sebagai dua agama. Ya, itu kita harus tahu. Dan di video-video saya yang lain, banyak pertanyaan seperti ini, dan saya menjawabnya dengan dasar-dasar uh, kitab suci yang sangat jelas, begitu ya, kepada anak-anak Protestan bahwa uh, di setiap gereja Protestan, misalnya, saya yakin, ya, kalau yang gereja Protestan yang sungguh-sungguh, misalnya pada waktu anak-anak katekasasi sampai Tabi Sidi, itu saya pikir pengajar-pengajar yang bertanggung jawab, pengajar-pengajar yang betul-betul belajar kitab suci, yang mengajar anak-anak di saat katekasasi mereka pasti sudah bahas ini, untuk memperlengkapi anak-anak yang akan ditabi Sidi itu

Uh, tadi peristiwanya tadi, hari ini dimana saya dan keluarga besar saya mengalami duka lagi, dan kali ini yang meninggal adalah uh, tante saya yang saya biasa menyapanya dengan bibi. Karena beliau adalah istri dari Om Kandung saya, Om Kandung saya itu orang Kristen tapi mualaf. Ceritanya begitu. Dan itu adalah uh, peristiwa kematian. Hari ini, kami, keluarga besar berduka, dan kami semua berkumpul. Maka dari itu, video tadi memperlihatkan bagaimana saya ada di kerumunan saudara-saudara saya yang beragama Islam yang ada di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nah, yang pengen saya berbagi kepada saudara-saudara sekalian bahwa memang kalau kami di NTT itu adalah salah satu contoh di mana uh, di NTT itu perbedaan agama sudah pasti ada, namun perbedaan agama itu tidak membuat kami kemudian menjadi satu uh, bermusuhan dengan yang lain, itu tidak.